Pindah
cũng bị bên nhà cũng bé là cũng bị ăn luôn bởi cái chuyện việc mê thì mà đeo cũng bị ăn cho cũng thấp cũng bị ăn cầm cũng bị ăn cho bay người để làm ta để đi đâu cũng là đá hành chiếc áp bê chạy chiếc bay của nước thì nó cứ mà anh em kia đang là chú cười nâng mẹ vô bên ra cái đồ kia có bắt cây đo ta bê bắt cây đi nâng kia gì Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyolong tuan ada fi hanalun matukan nyolong baca ketubah malamnya. Karena biasa ni macam tu bah, kalau tu bah, nyuhan apa tu bah? Itu ada bapak dia yang jauh dah. Nyuruh tuan lagi alhamdulillah selalu salim ke Rasulullah. Puja ke Allah selalu ke Nabi. Drone selaku nak kalu. Dekatkan untuk rencana dan kebahagiaan dunia menang dan nyo gitu toh. Mana we nyong rada bakal ngabedre kan? Orang kan hanya bedre enggak drone, maka kapan ini juga nyong drone. Karena ini nya bahasa nak kok punya enggak kalau kan ini nak gua dak kan ini apa salat dua salam ala asrafi ambi wal mursalin kok mau mau kan ini apa? Pak, idron pia gagal kan ini jaga kan ini nak pakai ai. Astagfirullahaladzim, mana yang nak ada yang pakai? Kau ada yang pakai, buang! Tapi aku buka. Nah, orang yang tak pakai, lo nak ada yang pakai, dipakai dengan urinang, yang pakai urinang, mana dipakai dengan urinang, ikat dan aku tak punya. Darah ada lah, aku punya. Nah, hanya lah kau yang kau berangkat, aku tak ada yang berangkat. Aku ada darah punya, aku cuba. Ini kekak ya, sih, kak. Kau itu kok naji kakak tapi kau ini udah lah kamu yang hati kau ini orang laki dong kakak kamu punya ini kau ini kau kau kru kau ini kau ngolak kau kau sebenarnya kau ini yang kakak kamu ini kamu nyata kejauh udah simpang kau dong yang udah berhubungi kure kau ini kamu nyata dia punya yang kau aduh yuyu ini nanti bayi ah nu kudu bak telakon nu buka apa telakon nu gak kok telakon ji ate ka kurina ka gum ka baca kudu bak ngan be tu tu gue kau eh bro nak age age ku kru ge kurina ni buka ju dan ni nu buka dan makan tak boleh kan ayo. Anak-anak berumur lalu, anak pagi aku lihat kendaraan itu, nggak kata kamu lihat kecil. Anak-anak yang pagi aku lihat kendaraan itu, kabur kau kan sampai sampai, mulai dia mau pindah aku dah tahu. Nyari dia ada yang baca, aku tumbuh hanya mbak panji hanya hai ini di ngobrol, kan dia itu tahu. Hanya terang rumah kami, tunggu berapa tuh hanya kan baik biar dia gua mau ini mbak kasurnya dua orang selalu terang. Sallallahu wasallam. Dua sudah dengar, kan anak bapa baknya ini baru kata lako yang bos, lako yang kasih gum lako, kor lako yang kasih gum permoto. Kain anda di muri lako, pepe pepe muri ni mana kamu? Yo pepe o pepe kalau bapa mana dia menjong? Yo itu dia muri ni kalau bapa puan anda dia wang bijak dan rehu ni. Yang lima, bukan bapak baru hidup, tu lima anak min. Ah, hidup lima anak min, sabar mengikam dia nunggu yang punya waktu. Tapi saya hidup lima anak min, kayu. Hidup nak cara, hidup nak God, hidup nak berubah, hidup nak servi. Perempuan dan tu orang lima. Anak min, mana min? Ah, jadi dong Nurina punya memang kira-kira lakon anak agak apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Tapi tengok kok. Apa ya? Apa? Hanya ada apa?
ke la kota mun punya duit sampai. Mana baju demi halangan rumun. Paya hatu, paya kun, paya pake. Mambe bina pun pake, mun pun pake berero. Munyo mun kan pake kun pakak nak kunyo bubur. Kelingo rarakan pake ke jumpa yang dia pake. Punya umum pakat lagi pada pakai. Palilah hilha. Jadi dalam hidupnya tayon akan menjauh. Dalam hidupnya tayon lebih dakwah tanggung jawab paling raya yaitu tanggung jawab umum. Tanggung jawab lebih dakwah yang paling raya lambungnya adalah tanggung jawab umum. Yang agam lebih umum oleh Tuhan biasa lebih panik baju daripada orang inam. Ba'adat ba'hukum Allah ma'adat agenya tapi ba'ad-ba'ad yang kami pun roba Allah. Bahkan ketanya agam lebih panik baju lebih umum oleh Allah daripada orang inam karena berikat bercontohkan kepada Nabi Allah Adam dan nek gedanya nek Hawa. Nabi Allah Adam dia meninggai pelu hurawa dia baru meninggai nek Hawa. Berarti dari sini kita tercermin bahwa urung inil menurung agam panjang urung agam menurung inil bahasa buah riwayat dan pelu hurawa pelu hurawa. Belum pun dia meninggal Nabi Allah Adam baru dicok pulang oleh Allah yaitu Nek gedanya Nek Siti Hawa. Waktu ketika Allah menunjuk Nabi Allah Adam dalam surga, Nabi Allah Adam tidaklah bumi dalam surga, tidaklah bumi dalam surga. Dibelake Allah oleh Nabi Allah Adam untuk kenangan dalam surga. Nebulake ni Nabi Allah Adam urang malam gunangan dalam surga karena anak-anak pendamping hidup. Ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana Nabi ngan gelung tidro ya Allah ngan lung mudik ngan lung pegah-pegah haba ngan lung mukem-kem ngan lung musenda-senda urang ngan lung pegah-pegah ya Allah. Doa Nabi Allah Adam Ba Allah di dalam surga beliau pujit, beliau bingung tidak untuk pendamping hidup. Waktu ketika kandung doa trepat-trep oleh Allah oleh Nabi Allah Adam Ba Allah beliau berdoa, beliau berdoa benar dalam surga. Sehingga dengan kudrah dan iradah kok dia tiap permintaan Nabi Allah Adam nempujitlah sidra urung inam yang urung inamnya yang gugun dengan Nabi Ahwa Siti Hawa nempujit daripada rusuk yang diri Nabi Allah Adam. Yang kedua ketanya orang muda anak satu antara rusuk unum ngerusuk wiyah kurung rusuk wiyah sikrek daripada rusuk unum pakar karena sikreknya telah kejuk kurung inam itu yang mulanya menjadi pendamping hidup menemir budaya. Yang kini dia makan angka tu biji ulun rusuk. Lerat ulun maju daripada ratunya. Mansawa teman ratunya yang ulinang. Yang kecil kita mengawal dia bertanya sunat tapi yang ulinang berawiya. Sunat tapi yang ulinang berawiya karena makanya bahagian daripada rusuk budaya. Wadai ketika akan dipujir ya Allah subhanahu wa ta'ala Siti Hawa kengur Nabi Allah Adam. Ini katanya Nabi Adam berencana niyak hoi, niyak mat, niyak cukih Nabi Allah Adam. Degur ya Allah, wahai Adam, hana halia bagi kata untuk damat sidra urinang segala kita lakukan pernikahan. Anjir bagi kata dalam sahabat hukum lor untuk tamat urinengan menjadi pendamping gata menyuguh lor kita menikah.
biarpun uridonya kajaka udik dan kalur tulik ku jodoh kata. Yang kedua itu ku umi ada yang langgah pung, ada yang langgah pung wadah kudika tunangan yang golong jir sapua-sapua dan juga kebiasaan itu ada tunangan yang karab jir kelakoy ada aja dengan jigapnya tengok tabi nyonjir ada laki ini yang dengan jigapnya tengok tabubi karena apa-apa yang karab jir kelakoy. Lebih-lebih dari waktu ke waktu anak trik-trik itu dah hijau enam kakaknya kajir bagaimana dia maka karena Nabi Allah Adam sendiri wakil kutika koh dan jid kiti hawanan ke perumah nidam di Tuhan untuk buya amat dia pegah abad dan buya du'adu nombor dua Nabi Allah Adam bah Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Mulana, menyukaha gelap Nabi ya Siti Hawanya, Nabi syarat, ya Allah, untuk jid dan berkawin. Sehingga dengan berbagai macam proses, Allah Nabi berkawin Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa, dengan jilame, dengan saksi Malaikat Jibril dan Malaikat Mikail dan Malaikat Bud. Nabi nikah langsung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan jilame, siri bayaga muslawut lam saboh nafa awin jilami mengkawin Nabi Allah Adam ngenik ketanya unik Hawa siri bayaga muslawut dalam saboh nafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dia mesti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gimana kau sabar dengan mereka? Harusnya sini bayar lah kamu nafsa. Yang jilami berkawin Nabi Allah Adam dan Nabi Hawa. Yang kerja jilaminya ni je anak kamu. Dalam kitab memang dalam dalam ilmu fikah dalam ni ada demon tu. Yang ini yang kalau kau mesti ada anak dalam ni ada tu yang penting cuma tentang. Pegawai ayat tuan dalam anak dalam ni tapi yang dalam kalau aku mampu orang dalam ni dalam ni kamu mata dong kamu mentang dong kamu lima dong jujur. Jadi dia orang dia sudah jadi orang ayat tuan. Mampu mentang berarti dicuri warga pada dibeli warga pada lagi lah. Sampai kamu katakan kamu ada dorbel, agar-agar kamu ada tuan, kamu ada dorbel, lepaslah, kebudut, jujur dengan jujur, anak-anak pengen berbuat dengan kawan yang berbuat rencana dengan kawan berarti jujur tu jilame dan tumpah tak lakukan buat ya tuan, jujur, nanamu ya tuan mak buat yang sini. Bukan ayat Tuhan kah anak jelamai berkawin anak menung tapi anak jelamai berkawin katakan hulu kita berjodoh jirut di teuruh dia menjaga-jaga anak Tuhan ni dah berhati saya acah bak kemiki saya acah balaya nyan ke jelamai anak kaya jirut di jelamai anak jepeng anak jemu mandai lupa pakan jepeng pakan jemu karena malek karena ada sunat mengen jilame, karena sunat mengen perak jilame. Sunat romi mukawinnya jilame nya nanam jemu. Jua jilame nya lumo. Ibi lumo sabok ku lindo baru ku darah baru lindo baru karena ni perang mau di sana. Jua. Ibi kamu gak sabok lindo baru ku ya tuan karena anak nangan kamu mau jua. Jadi kenapa jilame nya nanam jenya lumbung ku jua. Makanya dia jilamainya nungi tak pernah berinang ke Quran. Mesti kita kubunuh yang ada ke Quran mesti. Dublaga tu kubunuh. Yang dia tu berinang punya gede berinang yang jilamai pernah ayat Al-Fatihah huruf juga. Dia bagi uragan pernah ke berinang surat Yasin huruf juga. Anak pun wajibkan mu, anak cikgu. Makanya makan jemur karena malah dengan buat pantang nikah mesti jilamai ji kayu jilamai ji macam malah ada. Maka bukan ayat Tuhan
ulun ku nikah anak ulun Nur Aini ke Drawade Hakim Yung Kasim dengan jelame bincang apa? Iya kok, bincang jelame. Iya kok. Padahal ini jelame bincang. Bang buka lihat tuan ulun ku nikah anak ulun ku kata dengan jelame sabah kedua. Iya kok. Padahal tak kedua tu si. Beh punya jaga anak buahnya nak idare itu idare kaya kroy idare le kroy idare aku idare kaya kaya kroy yang lain tunggu itu ni dia tak. Waktu menikah Nabi Allah Adam nunuk mengkawin dengan Nabi Allah Siti Hawa dengan Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa jilami siri bega muslimun dalam apa? Napa? Dari Nabi Allah Adam, di video oleh malaikat selawat Nabi Allah Adam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tugas kita. Terus dibaca oleh Nabi Allah Adam tujuh tugas. Sabah nafas Nabi Allah Adam dibaca jilami ni hawa selawat lam sabah nafas terus tujuh tugas. Janji padu bro. Terima. Negerlah oleh malaikat, negerlah oleh Allah. Aci tiga tu ada kadang bro. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang nafah? Ada juga yang oleh malaikat anak bro leh tujuh tu, marto. Berarti ni marto berdeng, marto deng. Gedarai tiga tu yang Nabi Allah ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru turun leher tu. Baru kena terbang. Nyam gitu. Naurun mengkawai dalam kampung yang jelame itu warga tarik nafas. Tarik nafas pun tujuh menang. Tarik nafas kedua. Leher menang. Karena nafas ini. Jin berkawin dengan jin. Yang kita nak kampung ni anak kukur. Rana nak berkawin dan anak-anak. Jilame berarti tilo. Bayu ilah. Tujuh. Lalu. Muda. Muda jilame. Hanjir. Hanya bayu. Bagi yang laka. Biar punya ada anak-anak. Drogon yang berkawin dengan anak-anak. Dia cok jilame. Kanak-anak. Banyak cok pangkai. Nak pula dengan. Kebuk. Drogon yang berkawin dengan anak-anak. Bata yang menikah. Ini juga jilame. Bagi cok lim. Ya bukan. Iya. Kebuk. Demi capai melayu kita. Drogon sama tuan yang ada. Ini juga jilame. Dia nunggok. Anak-anak. Bagi dia cok. Anak-anak. Ya bukan. Bagi iya. Supaya jilamenya. Jilamenya. Jadi jilamenya bukan hak ma, bukan hak ayah. Tanya pi yang mana nu bantu kawin nu, betul sih mau bukan jilamenya nu. Sebab karena jilamenya kalau kaya nak jilamenya pak sih nu mau bukan lebah bagi enggak anjur kecah nu. Kecuali kayak pi. Trobo nu mana yang kantor bantu kawin nu mau kawin aju. Biarpun jilamenya murah-murah aju. Kamu agam yang mencapai jika doa nurina danamu dana perlu kanan pakai kerabumu kedua nur pakai mu nah jika doa ni kan lebih kan kalau lo nak pakai kukuh kain kawin ni gila yang agam yang kan doa kawin ni gila kahanam kawin ni kahanam kawin ni ngangan nurin ngangan nurin yang kalau kawin mencapai nurin yang kalau kawin ni yatim kukimah. Orang tu kaya mengawin dengan Tuhan ayo. Mengawin ni bila, mandung baik mengawin. Baik tak pereh tak mati pula baru tak mengawin lalu. Baik tak pereh dia kuliah baru tak mengawin. Ini kan kanan ni heboh, kanan ni kanan ni lep kan. Kajik ka Tuhan. Kan Tuhan baru mengawin, mana ni bilang. Bro-bro yang janda-janda ayo, kan ini mengawin, ni pikir-pikir.
Bede nu kawin agak tapi mangan jangan bro, apa bro? Begala kan nu kawin ya kalau yang kamu dengar kau ada bikin kele, memang cocok nu kawin baru nu kawin. Anjan bro, mungkin kau kan nu kawin itu. Anjan bro, mungkin dong bro kan nu kawin itu. Rila, hanu. Nu pikir-pikir dia kan nu kawin, berapa dia dah jauh, dia dah tu dia ambil ubat, waktu dia kau nyampe ambil ubat bro, kena kau ubat bro, kena orang bro. Jadi dalam dirinya tanggung jawab paling lain adalah tanggung jawab umum. Tanggung jawab yang kedua. Ya Allah pun tanggung jawab Pak bertanya umat Nabi Muhammad adalah tanggung jawab harta. Hartanya dari mana tidak terukur. Oh kami kata kedua dasar terukur. Nyo akan bertanggung jawab di Tuhan di budika kita yang terhati. Udip nyo mi gua harap diketik ya udip. Malamnya matang, gebukah le cepu ibu, gebukah le cepu kuci. Malamnya matang, nak meninggal saudara kita yang sino yang memang singa bunga baru tahu buka. Yang saudara kita yang malamnya kadang-kadang matang sehat dulu atau matang dulu atau dia gebukah apa rencana sih tidak dulu dakwah. Rencana kadang sih dulu jauh kena, ada pihak nak jauh sino rencana dulu dengar dari rumah. Tapi Allah akan menunjuk pulangnya sehingga katanya hanali kelezatan yang dapat didengarkan oleh telinga. Hanali kelezatan yang dapat dirasakan oleh bapa. Hanali kelezatan yang dapat dirasakan oleh lidah. Hanali. Pakar akan menunjuk pulang oleh Allah. Matinya walau kita galau kita malam walau kita roh. Yang namun kaya. Lama sahaja dia akan terasakan kematian. Makanya segala mati semasa udah di makam Nabi Allah nyobek buah-buah kita yang bakal bukut kebaikan maulid Nabi bergala ada gerai-rayut dengan Nabi Kaptu. Tapi dibalik maulidnya juga harusnya perubahan yang dirasakan oleh urung kampungnya berguna udah musim malam atau dua malam yang kakak udah ber alhamdulillah yang kagak. Yang walam-walam lupu debut, yang walam-walam nejakut, yang drone kadang nekerja kanto, nekerja dinas, nekerja buat kok, nyu harus nawate untuk diabut musi malam. Harus nawate diabut musi ga minggu musi roh. Nyu nilai udin paling raya. Ada apa yang nak berubah dalam harus nejakut ini. Kadang drone dalam berubah ada yang nejakut, yang kadep-dep nejakut, kadang walam nak perubahan yang dirasakan anak kuat, pelan-pelan kau, jangan. Yang makam-makam juga harus demikian, harusnya majlis taklim mesti malam. Bunyi diajak umatan tren kata drone yang betul leh kedua, yang betul loh. Tapi drone tinggal majlis taklim di kampung. Karena katanya orang muda harusnya salah satu siro daripada orang yang sembuh atau dengar ber atau orang yang cinta kamu. Ini adalah orang yang akan menuai kebahagiaan di ketika mati. Jauhkan perjalanan akhirat yang akan terasakan. Jauhkan padang mahsyar yang akan terlalui ini. Padang mahsyarnya bukan di sini, di negara Mekah kok. Biasa ada ini pada masyarakat di negara Mekah semua awak Mekah anak ayah mengira ada di perai kayu atau di ketiga kajak pada masyarakat. Nyo kaninan pada masyarakat. Pada masyarakat bumbu yang putih yang Allah bi kelebihan pak bumbu yang hanai timo nalir hanai timo si bumbu pada Bandung kenan musafat manusia mulai pun daripada urung Aceh sampai urung Jawa sampai urung Bandung kenan musafat dulu. Jumlah perjalanan ini. Tayo nyoka katuhan ya kayo rupinya tadi. Tayo nyoka Tuhan kena urus satu kani bingkeng barokah lebih-lebih sakit yang dipilih Allah nyo ada api bingkeng, ada api sakit, ada api putih, ada api kasih nyo yang pepep dalam kampung yang berguna bawa ke ada anak mit yang mewit anak-anak menagam yang jauh pesantren
Yo pesantren kampung, sini pesantren kampung, sini ya jauh pun pesantren kampung, muda muda mendagang, di sini punya anak sini baru ya jauh lagi. Yo pan nak kata kau pesantren, gak dukung tu nak pesantren, di Jogja nak pesantren, di kiri barat nak pesantren, pan yang nak ya jauh tu minum, ya jauh tu minum. Tanya kau deh, anak ulung yang tembalah kebaikan kita yang tem berdoa kita yang kecuali dia mati anak drone, anak gua mana? Makanya selama hidupnya menyiapkan drone itu hanya anak kalau ni. Menyiapkan drone tu dia waktu yang ketiga tahun dia menyiapkan kalau kalau dalam kawan. Mana dengan malaikat dengan huru hara? Mana dengan Tuhan di ketiga kita yang kau kecuali nama oleh Allah? Mana dengan kau nikah yang tak pernah kau dia mana pernah ke didik anak tu? Anak tu lebih lama ramai. Anak hai bapak ada jaga haji. Kecuali hekat untuk bata pujuji kurang. Falilah hingga. Yang kecil dan anak saya ajak ke pesantren. Ruka tahu dia namanya minyak bertanya, nanamin anak ajak ke pembikian agama. Tikulah perlewi. Anak tikulah perlew. Berpi juga perlew. Tikulah berpanjang-panjang, berjalan-jalan, berbacai. Buat juga bicara-bicara membaca bujur ke generasi yang bisa menggantikan para ulama yang telah tiada. Slogan hidup yang harus kita bangun bahwa orang lain bisa, kita juga lah. Gua pakai jilid yang mata hanjut itu, harus bisa. Ramai yang macam ulama-ulama yang lebih dakwah yang jilid kita jadikan pedoman hidup untuk tajuk ilmu bak ulungnya dan tajuk anu itu bak pesantren ulungnya ni. Abu-abu. Anak ini dalam daerah-daerah di Aceh yang memang dia tiada anu itu pesantren untuk menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Kesempatannya umur pinginnya paling-paling minyaknya 3 minggu, 3 sakai bangun dewa itu umur Jumat ke kedai umur Laga. Ada yang ingat ikut kayu bebegeng. Ada yang ingat ikut kayu bewa. Ada yang ingat ikut kayu bebakah cat emosi. Yang namun adalah kebaikan bagi kedai untuk pangkai jawab Allah. Sakratul maut yang akan terasanya adalah sakrat sakit yang paling sakit kumina sakit idunya nyengke ke pesawat le Tuhan bak dikutika nyawang hitubin dari tubuh. Sakit yang paling sakit ketika alam kita wate kutika ketanya tadi hitubin nyawang adalah sakit sakratul maut. Yo bantung maka terasa Lun, Abu, Abucun, Mawa, Nyawa, Mayur juga akan merasakan kematian. Han pulih kaki sakit mati dengan sebab rasa menyesal. Han pulih sakit kaki mati dengan kuhati. Han pulih sakit mati dengan gara-gara taubat. Tapi pulih sakit mati dengan tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tanah tangan ke Allah. Yang kecil juga kata zawar difa'inna khairah zadi taqwa. Cari bekal olehmu, maka sebaik-baik bekal dalam hidup kamu adalah bertakwa kepada Allah. Nyawa sama kamu madam lupanya lebih dakwah. Selama dalam sakit ibrat meriu-riu upaya meriu-riu meraya-raya padanya. Nyawa kesempatan untuk taliwang kepada Allah. Dia tuh kesalahan yang pernah tak kumpul dengan Allah. Salah soleh namanya. Salah dosa dulu, salah dosa di mana? Salah dosa itu bengok, salah dosa itu pun bandung-bandung Allah kumah dikutika kita yang ketim tobat kepada Allah. Jadi intinya lah mungkin bahwa kesempatan itu masih terbuka lebar dikutika kita yang ketim untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kiranya dengan taprai urunahi Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketanya gunubi da'wah sebagai murid yang Nabi syafa'at dikutika buat materi yang Nabi syafa'at da'wah dikutika ke sakratul maut yang Nabi syafa'at da'wah dikutika ke diomai niza yang Nabi syafa'at da'wah dikutika ke ingin bertemu Nabi dan ingin tajib ulap ya Nabi amin ya rabbal alamin. Dia tuh penjelasan yang begitu ringkas mana ada yang bermanfaat kiranya bersumber dari Allah, kiranya ada yang tidak berkenan itu bersumber dari saya. Kalian buat ambil baru tahu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'matuhu wa yukafiru mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bihi rahmata wa salamata wa hidayata wa barakata wa ridhaka mutawasian alayna. Allahumma khutim ajalana wa ajala walidina wa aswadina wa ahli baidina minat dunia abya husnil Fatimah. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairun fatihin warzuqna fa innaka khairun raziqin wahdina wa najina minal qawmi al-zalimin. Rabbana la tudhi' qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tasliman kasiran walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Warahmatullah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.